52 HST guys, kita coba cek pH. Ini pasti naik guys pH-nya. Soalnya suhu tanaman itu kalau siang panas, kalau panas itu kemungkinan naik. Ya benar, dugaan saya benar 8 ini karena pH apa itu suhu tanaman panas, enggak stabil kayaknya. Ini kita kemungkinan nanti akan beli satu tandan lagi untuk treatment air bakunya supaya pH-nya itu enggak terlalu tinggi. Kita enggak bisa guys kalau pH tinggi terus, dampaknya enggak fokus untuk tanaman. Nutrisi sekitar paling ya di 2000-an lah. Kalau kayak gini biasanya di 3000-an. 3000 PPA. Ini kita mau nyemprot. Ini pakai selang 16 mili. Dan ini pakai konektor ya. Konektornya kita pasang seperti ini. Oke, 2500 ppm ya, karena ini konsisten dan tandonya itu sangat rendah, maksudnya itu berkurang sangat banyak, jadi ya wajar loh. Ini kita nanti kita kasih full airnya, kemudian kita tambahkan abim. Kita abimnya ini masih sisa sekitar ya 20 literan lah kayaknya, 20 liter untuk 1000 tanaman. Ini termasuk irit kayaknya. Ini kemarin pekatan. Proses penyemprotan. Ini kita racik di bak. Oke guys, ini sudah saya racik, tinggal kita masukkan. Tapi menunggu airnya terisi, ini air pusat habis ini. Waduh, saking banyaknya ini tandon. Ini air tandon di rumah 1000 literan ya. Jadi sama kayak ini. Jadi nggak ngatasi guys. Kalau kalian punya 1000 tanaman seperti ini, usahakan tandon badan besar supaya lebih awet. Ini aja masih belum penuh. Nah ini sudah penuh. Ini sudah kita semprot, tinggal yang bagian sana itu, tinggal berapa ya, 1 2 3 4 tinggal 4
bedeng. Ini cepat sekali guys pertumbuhannya. Ini sudah mulai harus dilambatkan lagi. Ini jam 8.51. Hampir jam 9 guys. Ini belum selesai. Panen pokok. Kita semprot MKP sama fungisida dicampur insek juga. Sudah mulai ini, sudah mulai netnya. Dan lihat itu batangnya besar-besar guys, yang atas api. Karena kemarin sempat tanamannya kurang bagus ya. Yang bawah lalu contohnya ini ya. Ini kurus, yang atas besar. Ini karena backlight gelap gak bisa nunjukin. Nah ini juga guys, ini kan kecil. Yang kemudian di atasnya ini sudah membesar dan sangat cepat sekali. Nah ini juga. Ini guys yang jelas, ini kecil. Maklumlah ini tanam pertama. Masih belum keluar guys. Kita tinggal review dulu. Sebelah sini. Ini juga super guys netnya. Yang lain masih belum seberapa sih. Kalau dilihat bagian sini